yang dikarang oleh Al-Imam Nabhani yang meringkaskan Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi dalam beberapa masa yang kita ada ini, kita baca satu bab yang penting yang menggambarkan kepada manhaj ataupun kita katakan kaedah kehidupan seorang Muslim yang boleh mencapai kelestarian. Maknanya dia boleh hidup jangka masa yang panjang, bukan setakat seorang Muslim, sebuah keluarga, sebuah kerajaan. Bila dia mengamalkan sunnah ini, sustainability, kalau istilah sekarang orang sebut SDG, akan berlaku. Sebab matlamat syariat ini ialah diturunkan untuk benda tersebut jangka masa panjang. Kita nak buat apa pun bukan nak buat jangka masa pendek. Kita nak jangka masa panjang, bahkan selepas kematian pun nama kita disebut dengan kebaikan. Seperti yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami menghidupkan orang mati. Bagaimana kehidupan orang yang mati itu hidup dengan namanya disebut selepas kematian. Tapi macam mana kita nak hidup selepas kematian kalau kita tidak melakukan perkara-perkara yang baik? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan tulis segala sumbangannya dan kesan daripada sumbangannya. Wakaf yang kita lakukan, ilmu yang kita berikan. Semua teladan-teladan itu apabila diikuti dan orang sebut nama kita, seolah-olah kita ini masih hidup walaupun sudah meninggal dunia. Sebab itu Ahmad Syauqi pernah menyebutkan, daqatul qalbi qailatun lahu innal hayata sawani, daqaiq wa sawani, farfa' li nafsika ba'da mautika, fa innal dhikra ba'da al-mauti umrun thani. Degupan jantung berkata kepada kamu, sesungguhnya kehidupan ini hanya semenit dan sesaat. Angkatlah nama kamu selepas kematian kamu, kerana sebutan selepas kematian itu umur yang kedua. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah dengan doa yang masyhur, Rabbi ja'alni lisan as-sidqi fil akhirin. Ya Allah Tuhanku, jadikan aku sebagai satu lisan kejujuran, sebagai satu lambang role model yang diikuti oleh generasi akan datang. Lalu namaku disebut oleh mereka dan kebaikan itu sampai kepada aku. Mana mendoakan untuk nama kita disebut oleh generasi akan datang dengan doa, dengan kebaikan itu dituntut. Bukan untuk dipuji, tapi untuk didoa. Dan Nabi Allah Ibrahim sampai sekarang kita dah masuk musim haji, wah, akan berterusan menceritakan tentang sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebab itu kehidupan selepas mati itu penting. Tapi macam mana? Beramal dengan menyumbang. Sumbangan itu yang akan memberikan umur kita panjang. Tajuk yang disebutkan di sini adalah kehidupan bersederhana, ataupun dalam bahasa Arab yang disebut sebagai al-iqtisad. Dalam hadis menyebut, maftaqara man ittasada, tak akan miskin orang yang hidup dia sederhana. Dan ini membina satu kehidupan yang berterusan. Mereka yang boros sudah tentu bila datang zaman gawat mereka akan menyesal. Allazi idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur wa kana baina dhalika qawama. Bila kita belanja tak terlampau banyak dan tak terlampau kerepot, kerana al-iqtisad ataupun wasatiyah itu adalah kekuatan kehidupan.
kana baina dhalika qawala. Asas kehidupan ini, apabila kita membelanjakan wang itu, ada bakinya. Begitu dalam ibadat, kita sederhana. Dan kita akan baca beberapa hadis yang menunjukkan kepada kepentingan membina akhlakiyah yang sederhana, manhaj yang sederhana, pemikiran yang sederhana, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhab 'anhu an-nawm fa inna ahadukum idza salla wa huwa na'is la yadri la'allahu yastaghfiru fa yasubbu nafsahu. Ini manhaj kehidupan. Apabila kita melakukan ibadat kepada Allah dan kita terasa mengantuk sangat, kita tidur dulu. Karena di zaman Rasulullah ada seorang perempuan, dia sembahyang di masjid, dia ikat tali di atas atap, kayu di atas. Lalu bila dia mengantuk, dia pegang tali terlampau keras, mana terlampau nak beribadat sampai memudaratkan anggota badan. Lalu Rasulullah terlihat wanita tersebut dan Rasulullah berkata, ma, tinggalkan perbuatan tersebut. Alaikum bima tutiqun, buat amal ibadat yang kamu mampu. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Allah Ta'ala tidak akan bosan untuk menulis pahala amal ibadat kamu sehingga kamu bosan melakukan ibadat. Karena syariat ini diturunkan bukan untuk membebankan kita. Tidak ada niat di dalam syariat tersebut untuk menjadikan ibadat itu satu beban, satu penyiksaan kepada kita. Ini yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, lam taqsul syari'ah al-i'nad. Syariat tidak pernah sama sekali ada niat untuk memudaratkan kita apabila dia membebankan dengan ibadat. Bebanan itu ada, tapi dia bukan untuk menyiksa seperti agama lain. Ibadat mereka adalah penyiksaan. Ibadat kita ialah mahabbah. Kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita sayang Allah. Dan kita dah masuk syurga. Ini gambaran yang perlu dibawa dalam masyarakat supaya mereka ini berada dalam keadaan yang seimbang. Menjaga nyawa, menjaga ibadah. Jangan sampai kita beribadah sampai memudaratkan diri kita. Sebab itu dalam hadis yang lain, karena Rasulullah memberi alasan, kalau kita dalam keadaan mengantuk, kita sembahyang, waktu kita nak berdoa, waktu kita nak beristighfar, akhirnya kita mencela diri kita. Kita nak minta doa masukkan ke dalam juga, kita tersebut masukkan ke dalam api neraka. Sebab dalam keadaan yang mengantuk, jadi kita ambil rehat dahulu. Dan tidur ini adalah ubat yang paling terbaik. Allah Ta'ala sebut, waja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur itu tempat rehat yang boleh mengembalikan tenaga kamu. Tapi tidur di waktu malam. Problem umat Islam adalah mereka tidur lewat dan bangun lewat, dan akhirnya pembinaan kesihatan tidak berlaku. Di zaman Salafun Salih, mereka tidur lepas isyak dan bangun awal sebelum subuh dan terus bekerja. Namun kita di zaman sekarang ini, kita terpaksa tidur lewat malam kerana budaya yang tidak sihat sudah masuk ke dalam kehidupan kita. Dengan pelbagai acara, dengan permainannya, dengan hiburan dia, dengan ceramah dia, sampai jauh politik tengah malam. Saya ni sihat tak buat, tapi kalau seorang menghabiskan masa di kedai kopi sampai 1 pagi, 2 pagi, akhirnya kesihatan pun
tidak terjamin, ibadat pun tidak terjamin. Sebab itu masyarakat barat, setengah masyarakat barat mengamalkan sunnah ini, khususnya penduduk di Jerman. Mereka tidur awal dan bangun awal, dan mereka kerja awal 7 pagi dan mula kerja sampai 7 petang. Malam mereka tidak terlaksan, dan akhirnya mereka menjadi masyarakat yang berjaya. Sebab itu kalau kita nak tengok insan yang berjaya, kita tengok cara dia tidur dan cara dia bangun. Dan jangan tengok cara lain. Kalau dia pukul 2 pagi, 3 pagi masih di kedai kopi, itu kehidupan yang tidak berjaya. Kemudian 10 pagi baru bangun, 12 tengah hari baru bangun, itu tak ada apa-apa perubahan dalam kehidupan. Kehidupan ini bermula dengan cara tidur. Sebelum kita membicarakan topik-topik yang lain, tengok kepada cara dia tidur. Sehingga Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau membuat kiraan tidur. Dia kata kita ni tidur paling banyak 8 jam. Kalau kita diberi Allah umur 60 tahun, kita tidur sehari 8 jam, bermakna dalam tempoh 60 tahun tersebut kita dah tidur 20 tahun bawah daripada Ashabul Kahfi. Lama. Kalau 8 jam kita hidup 60 tahun, kita dah tidur 20 tahun. Kalau kita tidur 10 jam sehari, jadi yang baki yang kita duduk jelek ni hanya 40 tahun. Kalau 40 tahun 8 jam kita main, lepak pun 8 jam. Lepak, campur, main campur, mampu pun semua 8 jam. 20 tahun kita duduk berpoyak-poyak. 20 tahun lagi kita buat apa? Kita tak mampu ibadat sehari 8 jam. Ibadat kita paling lama 2 atau 3 jam. Maka kalau kita buat kiraan double entry itu, kira macam tu kita tak masuk syurga. Sebab 40 tahun tu kita habis masa tidur lama. Dan kalau kita buat 4 tahun ibadat, kita baru 10 tahun. Kalau sehari kita buat 4 jam. Sebab itu kita mengharapkan rahmat Allah. Kita banyakkan berzikir, kita banyakkan selawat. Kita tak mampu nak buat ibadat sehari 8 jam. Sembahyang, zikir. Malah kalau kita buat sehari 8 jam, kita baru buat ibadat 20 tahun. Bagaimana yang mereka 20 jam dan hidup dalam keadaan lupa kepada Allah Azza wa Jalla? Sekiranya kalau umur lebih panjang dan lagi 70 tahun, 80 tahun, kira lah waktu tidur. Mana waktu tidur kita ni sukut umur. Kalau kita berjaya kurang sikit 6 jam boleh dapat 18 tahun. Mana dia kehidupan kita ni memerlukan kepada pencutan, memerlukan kepada sunnah, memerlukan kepada ibadat yang pahalanya berganda. Sebab kalau nak kabur umur tak sampai. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, alhamdulillah, kabur 60 tahun. Kalau dapat tiap-tiap tahun, alhamdulillah, dengan infak dan sedekah menggandakan pahala kita. Di sinilah perlu kita mempelajari ilmu supaya umur kita yang sedikit itu digandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau kita nak kira cara tadi, payah kita nak menuju ke syurga. Sebab kiraan kita tidur saja 20 tahun, lama. Maka kalau kita buat kiraan sehari 8 jam, tulis, penuh buku kita, tidur saja. Jadi macam mana, faman ya'mal mithqala dzarratin
syarran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah fa man thaqulat mawazinuhu. Nah, thaqulat macam mana kalau tidur kita 20 tahun dan kita tak pandai nak kabur kelemahan kita. Ini hakikat yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, seperti Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ayuhal Walad. Ini menceritakan, aku tengok orang kumpul harta pulun sungguh, macam-macam kehidupan kita, kita berjuang untuk kehidupan kita, semua orang tak terlepas, saya berjuang untuk kehidupan kita, cari rezeki, kerja macam-macam, buat kerja, tapi kita pisah balik ke mana arah tujuan. Akhirnya dia tengok duduk jalan orang mati, pergi kubur, dia kata semua balik rumah, bini dia balik, anak dia balik, saudara mara balik, kawan yang sayang dia pun balik, tinggal dia semua kat kubur, harta ada satu pun dia tak angkut. Maka kata Imam Ghazali, aku mengetahui bahawa yang bersama dengan mayat itu amalannya, maka aku memperbanyakkan amalan. Ingatan keluarga kita kepada kita tak lebih 2 minggu. Lepas itu mereka akan sebut kita kena move on. Kita macam tu juga di rumah yang kita tinggal sendiri. Tapi kita fikir, sampai bila kita nak bersedia? Kena move on. Kita lupa mak ayah kita. Ayah-ayah pun tayang. Sekali-sekala ayah tayang. Dan kita pun akan melalui waktu tersebut. Itu hari pertama dia pun sedih lah, baca Quran mai 2-3 bulan, Quran tu tinggal kurang mai bertahun-tahun, setahun sekali, setahun sekali tu mungkin lah banyak lah. Dan akhirnya kita dilupai yang bersama dengan kita dalam ibadat dan sumbangan amal jariah kita, kebaikan yang kita lakukan kepada Allah. Bila kita faham hakikat ini, kita tidak akan ada masa untuk kecil hati dengan orang. Kita tak akan ada masa untuk berpikir cemburu kepada orang. Sebab masa kita begitu sempit. Kalau kita berpikir orang, orang ni duit banyak, orang ni pangkat, kita rugi masa. Sebab masa, sifat masa yang Allah Ta'ala cipta kepada kita ni, dia tak boleh diganti, tak boleh dipinjam, dan dia tidak kembali. Itu sifat masa. Nak beli ke orang tak boleh, nak sewa tak boleh, nak pinjam tak boleh. Benda ni kita boleh pinjam, rumah kita boleh sewa, kereta kita boleh pinjam, tapi waktu, makhluk waktu ni tak boleh. Harta kita boleh ganti, anak boleh ganti, tapi masa dia berlalu. Sebab itu kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ya bada Adam innama antal ayyam fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, kamu ni adalah masa. Kita ni adalah masa, umur kita. Apabila berlalu satu hari, nyawa kamu pun dah makin belum. Walaupun hari jadi kita sambut bunga lilin dengan balon, dengan kek, semua pakai tepuk tangan, tapi sebenarnya tepuk tangan itu mendekatkan kita kepada alam kubur. Makin tahun kita sambut hari jadi, makin dekat. Karena dia ke depan, umur bukan ke belakang, dia adalah ke depan. Hari ini kita sambut hari jadi, umur ada yang 40, ada yang 50. Dan ajal adalah benda yang misteri, satu keajaiban yang Allah Ta'ala cipta. Ajal ni benda yang misteri, siapa pun tak tahu. Maka kita kena bersegera, berjiwa besar, tidak kali ke kanan atau ke kiri, kita kena ke hadapan untuk mempercepatkan amal ibadah kita. Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir Samurah radhiyallahu bin Samurah radhiyallahu taala anhu,
Beliau berkata, "Kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan." Aku pernah bersembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat Rasulullah tak panjang tak pendek, qasdan. Khutbah Jumaat Rasulullah pun sederhana, tak panjang tak pendek. Yang menyebabkan para sahabat seperti mana Anas bin Malik dia menyebut sembahyang yang paling sempurna, yang paling atam, yang paling ahsan adalah sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak terlalu banyak, tak terlalu dan orang solat berjemaah dan menghayati sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kesederhanaan inilah menjadikan kita solat. Makan berlebihan, makan kurang sangat, semua memudaratkan. Begitu di dalam alam ibadat. Hadis seterusnya, tadi yang terakhir sebab kita dah 15 minit, tadi ini panjang. Dan cerita ini menarik. Daripada Bukhari meriwayatkan Abdullah bin Amr bin As ini yang disebut sebagai Al-Abadillah Arba' empat orang yang nama Abdullah di zaman Rasulullah yang pemuda yang begitu hebat. Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Ibn Abbas, kemudian Abdullah bin Zubair, itu pemuda. Maka ini disebut Al-Abadillah, kuat ibadat. Kawin pun tak mendekati isteri, macam kurang. Jadi satu ketika qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam ukhbar annaka tasunna. Cerita dia Salman Al-Farisi ataupun Abu Darda pi rumah dia. Bila pi rumah dia, dia puasa, dia jamu sahabat dia ni makan. Sahabat dia yang sebab tak makan, dia kata aku puasa. Maka Salman ataupun seorang sahabat ni kata kepada dia, kalau kamu tak makan, aku tak makan. Kamu buka puasa, saya makan. Dia pun buka puasa. Dia puasa tiap-tiap hari. Sampai tengah malam, dia bangun tahajud. Sebelum tu, Salman jumpa bini dia. Bini dia tak pernah pakai pakaian cantik, pakai pakaian pakaian dakwah. Tak pasal apa kamu pun kahwin, tapi tak bersolek untuk suami. Dia kata, kawan kamu tu tak ada hajat langsung kepada aku, asyik ibadat. Jadi dia tengok ngopan malam, dia bangun tahajud. Salman kata tidur. Dia pun dengar nasihat, dia hormat, dia tidur. Sampai berkali-kali keadaan macam tu. Sampailah, dia kata, bangunlah ni waktu tengah malam. Bangun. Bangun tidur. Dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Sebab macam mana selama ni aku dah buat ibadah, siapa pun tak kacau aku, tiba-tiba Salman tu tengok. Maka dia bercerita kepada Rasulullah. Salman ini tengok dia apa. Kata Rasulullah, sadaqa Salman. Salman tu yang betul kamu nak. Dia bukanlah ekstrim, banyak ekstrim. Mak, buat ibadat luar biasa. Jadi keadaan itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam ukhbar annaka tasumunna. Aku ni diberitahu kamu ni puasa setiap hari. Wa taqumul lail, sepanjang malam tak tidur langsung ibadat. Qultu bala ya Rasulullah. Jangan buat macam tu. Manhaj Islam tarbawiyah, sebab nak bawa kepada kelestarian. Nanti kita umur 65 dah tak larat nak puasa hari. Sebab umur 65 tu dipanggil syaikhukhah, umur sakit. Dan kita dah umur 65, 65 tu dah nama penyakit. Kalau campur dengan penyakit lain, tak tahu bawa penyakit.
tua itu adalah sakit. Dan semua orang merasai. Dah sampai mau nak pergi, dia tidak sama. Mana ada orang main bola, orang nak pergi. Dia tak boleh pergi. Buatlah latihan macam mana pun, body dia dah tak boleh nak main bola. Sama konsep dia. Kata dia, betul ya Rasulullah, aku buat macam tu. Qala fala taf'al, sum wa aftir. Puasa hari ni, esok buka. Selang-selang lah puasa. Wanam wakum, tidur. Itu bagus dia, wanam tidur lah tu. Fa inna lijasadika alaika haqqa, badan kamu ada hak. Wa inna li'ainika haqqa, mata kamu ada hak untuk tidur. Wa inna li zawjika 'alaika haqqa, isteri kamu pun ada hak juga. Ni sampai kamu tak layan dia tu. Dia berlaku kepada pemuda. Asyik di program, dia balik buat ibadat. Jadi akhirnya isteri tu rasa tak kasih, tak bawa makan langsung, tak sembang langsung. Dan itu bersalah dengan konsep Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa inna li zawrika 'alaika haqqan, jiran kamu pun ada juga hak. Layan depa. Wa inna bihasbika an tasuma fi kulli shahrin 3 ayyam. Kalau elok tu kamu puasa sebulan 3 kali ayam lebih pun dah okey. Wa fi riwayatin alam ukhbar annaka tasumu dar wa taqra' al-Quran kulla lailatin. Subhanallah. Aku diberitahu kamu ni puasa setahun hanya buka bulan Ramadan dengan ayat itu. Sampainya tahu dia puasa. Tapi sebenarnya dari sudut rawatan, perubatan, kalau orang tu puasa setahun boleh menghilangkan banyak penyakit, khususnya kecemasan. Puasa ni adalah rawatan yang sangat luar biasa. Tapi nak pergi setahun tu, maknanya tiap-tiap hari kita puasa. Tapi tuan-tuan umur tu buka tiap-tiap hari kita. Minggu depan ada lagi. Hari ni last dah. Kan esok? Hari ni last, esok ada lagi. Syawal dah. Dah habis dah. Tapi masih menyambut kepada rumah terbuka. Jadi tak mencapai puasa setahun. Dan kamu khatam Quran, baca Quran sepanjang malam sampai ke subuh. Luar biasa. Tak pening pala pun, kita pening. Fakultu bala ya Rasulullah, ya aku buat macam tu. Walam urid bidzalika ilal khair, tapi aku niat buat macam tu untuk kebaikan, bukan nak menunjuk orang, untuk kebaikan akhirat aku. Qala fasum sawma nabiyallah, sawma nabiyillah Daud, puasa puasa Nabi Allah Daud. Puasa sehari, buka sehari. Kalau Isnin dia puasa, Selasa dia dia buka, Rabu dia puasa, Khamis dia buka, Jumaat dia puasa, Selasa. Kemudian qultu ya Nabi Allah, inni utiqu afdal min dhalik, sikit sangat aku boleh buat lebih daripada tu. Takkan puasa 15 hari ya sebulan. Qala, terus kata Rasulullah, kalau buat macam puasa Nabi Allah Daud, fa innahu kana abadan nas, dialah orang yang paling beribadah. Waqra'il Qur'an fi kulli syahrin, khatam Qur'an sebulan sekali. Ini kamu khatam setiap malam. Dan ada aku mampu. Qala faqra fi kulli 'ashrin, kalau macam tu 20 hari khatam. Qultu ya Nabi Allah, inni utiqu afdal min dhalik, 20 hari itu sikit, aku boleh buat lebih daripada tu. Tu dia semangat. Cerita kalau dengar betul je tu. Kalau kurang lagi pun tak buat lah. Setahun sekali pun okey. Qultu ya Nabi Allah, faqala faqra'u fi kulli 'ashrin, faqala setiap 10 hari cakap. Qultu ya Nabi Allah, inni utiqu afdala min dhalik,
aku mampu lebih daripada itu. Qala faqta'u fi kulli sab'in wa la tazid 'ala dhalik. Tak boleh seminggu khatam. Ini yang sebagian tarekat ambil seminggu khatam. Tapi sebenarnya pembacaan sedemikian dia bagi apa rohani ini luar biasa. Dia kalau bila seseorang tu contohnya dia bersuluk lah, tapi dia kena ada dawamin lah. Dia duduk dalam bilik sembahyang satu rakaat, dia punya jiwa dia lagi. Tapi nak buat satu rakaat tu pening. Dan selalunya dia ada tempoh dia buat macam tu seminggu. Dia hanya keluar habis malam Jumaat. Maknanya dia keluar setengah tempat, dia tak mau keluar lah. Itu salah, itu tarikat yang salah. Dia kenal turun sebelum Jumaat, tak jumpa orang habis bayar, habis bayar. Dan masyayikh murabbi yang besar dia macam tu. Ada yang sampai 40 hari mengambil konsep Nabi Allah Musa arba'ina laylatan. Itu dia panggil ainus suluk. Tapi bila buat macam tu, malam sembahyang, kemudian puasa, zikir sampai berpuluh-puluh ribu, ada yang sampai 1,000, ada yang macam-macam. Bila dia keluar tu, jiwa dia lain. Tuan-tuan kalau buat zikir 33 pun dah rasa dia ada kerohanian. Tambahan kalau buat sampai 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Itu bagi mereka yang ingin menyuci jiwa dia. Malah dia sembahyang, dia puasa, dia zikir, dia baca Quran. Tapi syarat dia mesti ada makanan cukup untuk keluarga. Malah dia bersuluk tu tak ada lah bini bicara. Ni makanan pun tak cukup, semua tak cukup. Itu tak bolehlah suluknya tu. Itu suluk yang mengganggu keluarga. Jadi kesan zikir banyak sebenarnya bagi mereka yang menghayati. Dia membina kekuatan rohani yang sangat sangat dahsyat. Hadis yang lain. Qala daripada Abdullah Amr bin As. Dia ada hadis yang lain menceritakan Al-Kahdi Abi Mra'atan Zata Hasabin. Bapa aku kawinkan aku, dia muda, seorang perempuan yang ada keturunan yang baik. Wa kana yata'ahadu kunnatahu faysa'alha an ba'diha fataqulu lahu ni'mar rajulu min rajulin lam yata' lana firasha. Satu hari pak perempuan ni tanya dia, bertanya tentang suami dia. Maksud ayah Abdullah bin Zubair, bapa dia Abdullah bin Amr, afwan Abdullah bin Amr. Amr bin As pun tanya menantu dia, macam mana untuk latihan. Dia kata sebaik-baik lelaki. Baik suami. Melainkan dia tak pernah menyentuh aku. Oh tu lah. Ibadat, kawin-kawin tu buat ibadat. Tak tengok dia lah tu. Lam yata' lana firasha wa lam yufattish lana kanafan mundu atainahu. Dia tak pernah membuka pakaian aku sejak aku main rumah dia ni. Sentuh apa pun lah. Dia kira sebanyak tak Quran. Banyak macam Quran. Kalau orang macam kita ni, kawan-kawan pilih Al-Quran tu kan? Terbalik. Bini dah kawin, tak sentuh dia, tak dekat dia. Tu dia kata, lelaki pun sebaik-baik lelaki daripada lelaki. Ni'mar rajulu min rajulin. Falamma qala dhalika alayhi. Jadi dah cerita tu dah panjang. Sampailah berita tu kepada Rasulullah. Pak dia bercerita, anak aku ni kahwin, dia tak sentuh langsung bini dia. Bukan tak sentuh, buka baju pula. Dia kena buat ibadat. Keajaiban.
Faqala ilqini bihi, tolong bawa mai dia jumpa. Falaqituhu ba'da dhalik, lepas tu aku bertemu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kaifa tasum, kamu puasa macam mana? Qala kulla yawmin, hari-hari aku puasa. Tu dia bini dia nak pergi haram, makan sama orang lagi. Nasib baik zaman kita ada Facebook. Tapi zaman sekarang dah ada tuan lelaki tentu puasa hari-hari, makan hari-hari ada. Mau bini tak siap mengamuk lah. Qala wa kaifa tahtimu, macam mana kamu khatam Quran? Kulla lailatin, tiap-tiap malam khatam Quran. Jadi kalau tiap-tiap malam baca hafal Quran setengah jam satu juzuk misalnya, nak habis 10 jam tu, bila nak sembang ni? Satu ada Allah ini marahnya sembahyang Allahu Akbar, bila nak boleh sembahyang sampai dia tak marah. Tak tahu terhebat lah saya pun tak tahu buat apa. Marah Allahu Akbar, marah saja Allahu Akbar sampai ke subuh. Tapi itu cerita dan macam orang petua cerita, kalau jumpa imam janganlah tengok mata dia tu cerita orang. Hak cerita tu pun jumpa imam lari kan, imam ni jumpa orang mana dia orang tunggu. Itu petua dia, petua ni untuk buat sorak cerita, tapi itu bukanlah betul. Jadi inilah khulasah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini niat Rasulullah ni dia bukan nak berbaikkan kita, dia nak bagi kita jadi manusia. Maksud manusia ni ada keperluan dia untuk naik. Masa time Allah beribadat, satu Aisyah menyebut, aku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah kana fi mihnati ahli. Rasulullah ni buat kerja rumah, jahit apa-apa yang ada keperluan di rumah. Apabila azan, kharaja ila salat ka'annana la na'rifu wa la ya'rifuna. Bila sampai azan dia keluar rumah, kami tak kenal dia, tak kenal. Sebab tu dia menyambut seruan Allah azza wa jalla. Aisyah tak bersuara Rasulullah di sembahyang di masjid, dan Rasulullah pun tak tanya banyak di sembahyang. Dua-dua tak kenal siapa, seorang kami tak kenal, maksudnya tak sedar. Seorang di sembahyang, seorang di sembahyang. Kehidupan yang sangat luar biasa apabila ada seruan azan. Kita dah azan pun tak dengar apa azan itu. Jadi alhamdulillah kita dapat baca lebih kurang 4 hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kalau ada masa pada masa akan datang, kita dapat lagi baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam buku ni. Asal Hadiyatul Salihin ada 1903 hadis, panjang. Jadi kitab ini dia ringkas daripada 1903 hadis jadi 500 hadis. Lebih kurang 2/3 hadis itu diringkaskan, jadi dipendek-pendekkan jadi dah 500 hadis oleh ulama tasawuf yang besar nama Al-Imam An-Nabhani. Jadi insyaAllah kalau ada pada masa akan datang, insyaAllah kita baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali itu dahulu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.